Waduh, sepi ya kak ya. Selamat siang. Selamat siang. Sudah makan semua? Yo. Sama, sama. Sudah tenang, mandi. Tenang. Sudah mandi yang penting? Ayo, oh, siapa sudah. Belum mandi? Ayo. Sudah mandi ya. Gak apa-apa, belum makan. Yuk teman-teman semua, hari ini ya kami ditemani Kak Santi. Halo. Sama Kak Tabita. Halo. Ini dari kakak remaja, dulu juga sekolah minggu kecil seperti adik-adik semua, sekarang sudah tinggi ya. Kak Santi dulu juga sekolah minggu ya kak ya, waktu kecil. Ya waktu kecil ikut sekolah minggu. Oh, kecil sekolah adik-adik. Minggu juga, sekarang juga sudah besar, sudah dewasa ya. Tapi enggak tua loh kak ya. Hari ini siapa yang tahu kita memperingati apa? Oh, hari apa? Paskah. Paskah. Oh, ada tulisannya kak. Iya. Temanya apa sih temanya? Ayo dibaca sama-sama yuk. Aku diselamatkan. Aku itu siapa ya? Aku itu siapa? Aku tuh siapa? Siapa yang diselamatkan? Siapa angkat diselamatkan? Tangan. Ayo angkat tangan yuk. Siapa diselamatkan Tuhan Yesus? Ayo siapa yang diselamatkan Tuhan Yesus? Oh semua, sama. Semua. Aku juga diselamatkan. Jadi kita sukacita ya kak ya hari ini ya kak ya. Ada yang tahu nggak kenapa nih Kak Mia, Kak Santi sama Kak Tabita pakai baju apa ya ini ya? Oh mau bercerita? Oh kita mau mengajak menyanyi. Duh, kenapa sih pakai baju ini ya? Ya, bajunya ini seperti yang dipakai ketika pagi-pagi ada yang pergi ke kuburnya siapa? Terus? Wah, ternyata kuburnya kosong. Nah, siapa yang pergi ke kubur Yesus? Ya, betul ya kak ya. Ya betul. Nah, bajunya waktu itu ya sama seperti ini ya. Ini ya. Pakai panjang. Masa sih? Iya dong. Masa pakai kaos dulu enggak di sana enggak pakai kaos. Enggak pakai celana jeans juga. Ya. Tapi kaget. Loh. Tuhan Yesusnya udah hilang apa dicuri ya, Kak? Dicuri Tuhan, Tuhan Yesus. Di mana, yuk? Benar enggak Tuhan Yesus dicuri? Kok hilang kenapa? Sudah, Bang. Hore. Tuhan Yesus bangkit. Tapi tangannya masih ada apanya kak? Apanya ada apanya? Bekasnya apa? tanda paku. Yuk kita nyanyi itu yuk. Yuk. Berdiri semua, adik-adik berdiri semua ya. Berdiri semua, tandakan ujian tanda paku.
tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan Yesus apa? Bangkit. Kita akan lanjutkan berdoa dulu ya Kak ya. Siapa kita akan berdoa? Kita kali ini akan berdoa minta tolong. Adik-adik boleh duduk. Kak Lisa untuk berdoa membuka kita. Mari Kak Lisa pimpin doa. Selamat pagi adik-adik. Lu kok gak ada suaranya? Selamat pagi adik-adik. Yang barengan dong. Satu, dua, tiga. Selamat pagi adik-adik. Nah gitu, berarti sudah makan semua ya? Loh ada yang belum berarti ini ya? Oh iya belum, kakak-kakaknya di sini katanya. Iya. Sebelum kita mulai perayaan Paskah, tahu nggak sih perayaan Paskah itu perayaan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, pinter. Sebelum kita ikut perayaan Paskah, kita mau berdoa dulu, ya. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus mau mati bagi kami. Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajari kami untuk menghargai kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sehingga kami boleh selalu taat akan firman Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai acara pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kakak-kakak yang akan memimpin, yang akan bercerita apapun. Tuhan jagai kami semuanya, juga keluarga kami. Kami mau mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh acara ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kak Lisa untuk doanya. Kak, kalau Tuhan tadi dikira hilang, ternyata bangkit, itu menunjukkan betapa Tuhan kita hebat. Hebat. Hebat, Tuhan kita besar mengatasi segala hal sampai bisa bangkit lagi. Lah kalau kita yang bangkit, kita mati tiba-tiba bangkit lagi. Wah orang takut ya. Tapi kalau Tuhan itu membuktikan dia itu Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu yang gembira ya Kak Vita ya. Tuh. Kuat, hebat, besar. Terus gini nih Kak, waktu nanti ada kalimat Yesus yang terhebat. Kalian teriak. Hebat gitu, yang keras coba sekarang latihan dulu. Hebat gitu ya, dua, tiga. Hebat. Yesus yang terkuat. Besar. Besar gitu, bisa ya. Yesus yang terkuat, kuat yang keras. Berdiri semua, yuk kakak. Besar.
Tuhan Yesus baik ya kak ya. Semangat. Wah, siapa mau nyanyi ke depan sini? Ayo, siapa? Siapa mau maju sini? Duduk kembali. Wah, kita sudah merasakan Tuhan Yesus baik. Sekarang saatnya kita juga akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik bisa dipersiapkan persembahannya, memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan ya. Kita naikkan pujian. Kita nyanyi apa nih kak ya? Bersyukur sama aku diberkati ya, sambil nyanyikan ini dengan bersyukur ya, nyanyinya bersyukur ya kak ya, nggak mencucu nyanyinya. Jadi milikmu, bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Kak Wasti. Kak Wasti di mana kak? Oh, Bu Udi. Oke, okay, mari. Bu Udi akan memimpin kita untuk doa persembahan. Anak-anak sekalian, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi siang hari ini boleh merayakan Paskah bersama. Karena Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan rela mati untuk kami dan bangkit dari kematian karena kemenangan ada di dalam Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur. Pada siang hari ini kami membawa persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan dengan selalu mengucap syukur untuk setiap hal dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Terimalah sembah syukur dan puji kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Udi. Nah. Nah, hari ini Kak Santi dan Kak Vita, karena Tuhan Yesus bangkit, kita sukacita. Acara hari ini juga istimewa. Apa nih Kak Mia? Patuh. Acaranya yang istimewa. Biasanya ini kan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ini ceritanya ini seru. Bukan cerita biasa. Tapi kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Loh. Mendengarkan jalan-jalan cerita firman Tuhannya sambil jalan-jalan. Oh, kalau di kelas enggak mungkin toh Kak. Gurunya cerita, muridnya jalan-jalan ya. Ini tapi kita mau jalan-jalan beneran ya Kak Ana ya. Bentuknya, ceritanya itu permainan Kak. Permainan, tapi ya. Sebentar. Adik-adik semua kan tangannya udah dikasih apa tadi? Gelang. Dikasih gelang ya. Nah sekarang begini. Gelangnya dilihat. Kalau warnanya itu sama dengan kakak yang bawa bendera. Berarti duduknya sudah benar. Kalau ada yang gelangnya misalnya nih. Kak Ana bawa gelang ungu. Loh. Gelangku kok hijau, berarti aku cari yang bawa bendera hijau. Ya, gitu ya. Mulai dari ujung dulu, biru-biru. Ada berapa orang biru nih? Biru-biru. Regu biru kak. Regu biru siap. Coba dihitung dulu kak. Oh ya, oke. Kelompok hitam ya sebelahnya. 10 kelompok hitam 10. Oke. Okay. Ini kelompok apa? Putih ya? Putih berapa? Oh, kuning. Kuning. Oh, 12. 12. Kuning 12. Kelompok merah berapa, Kak? Ini merah. 12. Oke, okay. Kelompok ungu 10. Sip. Coklat. Kelompok coklat? Hah? 4. Oh, gabung sama abu-abu. Abu-abu. Yang abu-abu mana ya? Ini. Oh, yang TK? Iya. Kak, yang TK di sini dulu Kak? Oh iya. Oh, sebentar. Yang TK ikut ke sini dulu yang TK. Khusus TK di sini dulu. Yang TK duduk sini yang TK. TK dan balita ada permainan sendiri. Wah. Oh. Duduk sini yang TK, TK ikut sama ya, Kak yang Devi. TK, duduk di depan. Ya. Merah, oranye, orange. 10, oke. Okay. Hijau, hijau. 10. 10. Ya. Ya. Mari Kak Nuka bisa menjelaskan. Oke, untuk adik-adik yang TK sudah semua. Nah, untuk adik-adik yang TK. Oh TK, nanti ada bermain sendiri yuk. TK akan ditemani Kak Ira naik ke lantai 2. Yo, ada
adik-adik bisa ikut Kak Ira itu di belakang. Yuk, bisa berdiri ikut Kak Ira. Oke. Kakak lanjutkan. Tim yang paling penuh, tim merah. Tim merah, Kak Amel. Kak Amel. Tim merah 12 orang. Oke. Kita mulai ya adik-adik. Jadi, tolong matikan dulu. Jadi adik-adik, hari ini kita mau bermain games. Siapa yang mau main games? Oke. Adik-adik masing-masing berkelompok sudah punya pendamping kakak guru sekolah minggu. Sudah kenal dengan kakak gurunya? Nanti bisa kenalan. Oke. Jadi adik-adik nanti akan dibawa keliling. Jadi keliling enggak cuman bermain games. Di situ adik-adik akan dilihat perjalanan Tuhan Yesus. Akan ditunjukkan perjalanan Tuhan Yesus dari sebelum Tuhan Yesus disalibkan sampai Tuhan Yesus bangkit. Ya. Halo. Hai. Halo. Halo adik-adik. Hai. Halo adik-adik. Kalau adik-adik gak tenang gak bisa ngerti nanti gamesnya. Yuk tenang dulu adik-adik. Yuk. Jadi di dalam game ini nanti, tiap kelompok mengikuti pendamping kelas. Nanti kakak-kakak pendamping yang akan menunjukkan jalannya. Satu lagi, usahakan adik-adik bermain game dengan baik, dengan cepat nanti, dengan tepat. Karena akan ada hadiah yang menanti kalian. Nah, nanti akan mulai jalan dari kelompok yang Kak Nuka tunjuk. Sisanya kalian akan menghias telur di sini. Nah, menghias telur nanti satu kelas dapat satu paket. Iya. Satu kelompok dapat satu paket ya. Halo. Sekarang kakak minta pendamping kelompoknya bertanggung jawab untuk pembagian telurnya dan perjalanannya ya kakak-kakak pendamping. Oke adik-adik siap mulai? Siap ya? Siap. Nah, oke adik-adik kita mulai dulu dari kelompoknya Kak Amel. Bisa keluar lebih dulu. Kemudian disusul kelompoknya Pak Agus dan Kak Amel. Kelompok orange dan merah bisa bersiap di luar. Untuk kakak pendamping untuk menghias telur bisa mengambil di depan. Oke, bisa keluar duluan. Kelompoknya Pak Agus. Pak Agus, culus jalan. Oke, silakan Kak Amel. Kuat-kuat yang terkuat. Besar-besar yang terbesar.
sebelumnya kita mau dengerin nih Kak Keke nih. Ayo kita mau. Sambil menunggu satu kelompok yang mau cepat pulang, yang mau ya kita mau pulang rapi-rapi dulu dan duduk di tempat semula. Yuk, dikumpulinnya di depan sini aja Kak. Ya, nanti kita lihat Kak yang paling bagus. Iya, oke, siapakah yang mau pulang angkat tangannya? Oke, kita mau pulang, kita mau juga bersama-sama menyatakan sambil coba semua tangannya begini dulu. Ini apa ya? Yes, ini tanda cinta Tuhan ya, jadi nanti kalau berfoto tidak cuma seperti ini, ada tanda cinta yang lain, tanda cintanya seperti apa tadi? Seperti ini, dia bangkit dan hidup untuk kita semua. Yuk kita sekarang mau tutup, mari kakak mau pimpin kita di dalam refleksi. Semuanya lipatlah tangan. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Matanya kakak masih lihat, mulutnya juga kakak masih dengar. Coba sampai kakak gak dengar lagi. Nah. Adik-adik, Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Tuhan menandakan cintanya lewat salib. Lalu dia bangkit dan hidup untuk kita semua. Kita mau berterima kasih ya sama Tuhan. Yuk semua taruh tangannya di dada. Kita bilang terima kasih Tuhan. Engkau mau hadir ke dunia ini. Menderita. Bahkan mati, tetapi Tuhan bangkit dan hidup untuk kami semua. Kami sungguh mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik kita mau pulang, sebelum itu ada doa penutup dari penatua Elizabeth. Ini adalah penatua. Penatua itu adalah majelis ya, pemimpin di dalam gereja ini. Ini penatua Elizabeth namanya. Halo adik-adik. Selamat Paskah. Sebelum kita pulang, kita akan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan telah memberi kami keselamatan. Pada hari ini, kami boleh merayakan Paskah bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan sudah bangkit dan hidup bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan ajarkan kami untuk mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kami. Terima kasih juga pada hari ini kami boleh beraktivitas dan bersama-sama belajar untuk mengerti jalannya Tuhan Yesus sengsara sampai Tuhan Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama akan mengakhiri acara pada hari ini. Tuhan tuntun dan berkati sehingga kami semua boleh selamat sampai di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Elis. Belum, dengerin. Sebentar. Ada pengumuman. Sebentar. Duduk dulu. Hari ini ada apa, Kak? Ada pengumuman, Kak? Pengumuman apa ini? Hadiah, Kak, lomba. Oh iya. Ya, mari. Nah, duduk dulu sebentar. Ah, tadi katanya lapar, nanti ada snack ya, Kak, ya? Nah, sabar. Kita Oke. Juara nih. Siapa yang juara? Ya, ayo. Deg-degan ini. Oh, sebentar. Ya. Sebelum itu, nanti habis itu kita menyanyikan lagu penutup, terus keluarnya giliran ya. Jadi mulai dari kelompoknya Kak Andre keluar dulu. Lalu sebelahnya, jadi nggak boleh langsung bareng ya. Gitu ya. Ya. Bisa ya, supaya nggak untel-untelan di sana, nggak rebutan makanan ya, Kak. Mari kita yuk umumkan juaranya. Hadiahnya dibagi. Oke. Juara tiga dulu, Kak. Juara tiga. Sebentar. Teng. Juara tiga. Kelompok bisa memberi nyerahkan hadiah, Bu. Tar, sini. Kelompok merah difoto, Kak. Kelompok merah. Ayo, sekalian Kakak pendampingnya. Iya. Hadiahnya dibagi ya, Kak, ya? Iya, sama Kakak pendampingnya, Bu. Oh ya, Kakak pendamping nanti bantu bagi nih supaya enggak rebutan. Silahkan diserahkan Bu Elis ke perwakilan. Ya, perwakilan. Nah. Ore, kelompok merah semangat. Bisa difoto dulu, Kak. Sudah, Kak? Satu, dua, tiga, siap. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Lagi. Cheers. Oke, iya. Terima kasih. Juara berikutnya. Juara dua adalah. Siapa nih? Siapa? Dibaca. Ayo, kita kelompok. Kelompok. Hijau. Iya, mari Mas. Iya, ini dia. Wow. Wah, semangat. Wah. Kelompok aktif ini. Lompat-lompat nanti tentu dong. Kali dia, mana kali dia? Silakan bagi, Kak. Ini kakaknya siapa? Kakak pendampingnya mana ini? Ini kakaknya siapa ini? Siapa, Kak? Oh, Kak Untoro. Iya, mari Kak Untoro. Mari kakak pendamping. Mari.
Ini pendampingnya kalem ya kak ya, muridnya heboh. Lihat depan, foto dulu. Terima kasih. Berikutnya. Juara satu adalah sebentar. Juara satu kelompok biru. Biru, biru. Kelompoknya kalian. Biru, biru, ayo. Wah ini pas ya kak, kelompok merah. Kelompok hijau, kelompok biru kak yang menang. Seperti baju kita. Kakak kak, kasihkan hadiah kak, silahkan kak. Hadiahnya bisa diserahkan. Siapakah ini? Ke foto. Oh kakak ke, iya kakak akan menyampaikan hadiahnya. Iya. Foto dulu. Oh foto dulu, foto dulu, foto dulu. Oke. Oke, terima kasih. Nah. Kok masih ada hadiah apa itu kak? Oh masih ada hadiah telur. Telur. Oh, telur, telur, iya waduh ini. Yang menang siapa ya kak ya, telur kak. Telurnya siapa? Kita menyingkir ya, dulu nih. Oh bagus semua, dapat semua ini. Oh ternyata yang menang adalah hadiahnya nih, dilihat nih. Hijau. Kelompok hijau. Kuning. Di depan. Ayo maju ya, maju maju gelombok kuning. Sudah. Yang mau menyerahkan hadiah ada. Oh Bu Hana, Bu Hana. Mari Kak Hana. Kak Hana, wah ini. Ini Ibu Maria. Maria. Telurnya mana ya? Yang mana? Wow, full. Betul ya? Betul ya? Oh. Ya, dipegang dulu telurnya. Hasil karya dari kelompok kuning. Biasanya full ya, Kak ya? Biasanya full. Keren-keren. Selesailah kita nih ya, kakak-kakak. Silakan hadiahnya dibagi. Ya, kita akan akhiri penuh sukacita ya kak. Iya penuh sukacita. Kita mau nyanyikan haleluya, haleluya. Kemudian pemenang. Ya. Nah nanti yang keluar dari sana gantian, gantian ya sebentar. Kakak-kakak guru bisa bantu. Puji Tuhan,
Kamera rolling and action. Selamat Paskah. 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 Video-video. Selamat Paskah.